ke persaingannya kepada pihak luar lah. Jadi so sebagai pihak retail ni, kita kena bersedia lah untuk apa persaingan luar nanti. Bila dah persaingan ni dibuka nanti, sebagai anggota kerja bagi retail, saya dah bersedia dari segi kemahiran, ilmu dan juga kompetensi lah untuk mereka nampak relevan dalam industri tenaga lagi lah. Kena contohilah, kenal produk kita dulu, baru kita boleh jual, bercakap dekat customer dengan lebih yakinlah untuk guna kita punya produk. Untuk improve atau menjadikan sebagai retailer yang yang dipilih oleh pengguna sebagai retailer of the choice. So, salah satunya yang diadakan oleh Retail Academy ini ialah untuk kita adapt dan mempelajari ilmu-ilmu agar dapat meningkatkan prestasi syarikat KT agar sebagai pilihan kepada pelanggan.